bertemu lagi dengan Kubikin Krim. Balik lagi di Minecraft Bumi Garpu. Ini saatnya ekspedisi. Episode terakhir kita udah dapetin intel ya kawan ya. Kalau misalnya di bawah tanah ini banyak harta karun. Jadi ayo kita mulai menggali. Hanya. Oh, hello ma'am. Ada emas. Well, hello señorita. Come to papa. Wih, ada lapis juga di sini. Kita bisa enchant-enchant kah? Oh iya, ngomong-ngomong kita perlu batu juga guys buat nyebrang-nyebrang. Wah, kalau dikasih harta karun sih aku juga nggak nolak sih. Wah, lebih dari batu. Besok-besok aku sering-seringin deh nyari batu ya kawan ya. Enak. Kita dapat armor terupgrade. Nah, ini baru terlihat meyakinkan. Ayo, mana lagi lah harta karunnya lah. Nggak usah malu-malu lah. Teman-teman harta karun nggak mau join cream team kah? Ini beberapa harta karun sudah join cream team nih. Well, apakah kalian sudah join cream team kawan? Like video ini sekarang juga, buruan like, like. Dan coba cek di bawah kalian udah subscribe apa belum. Kalau belum boleh kalian pertimbangin buat subscribe ya. Gratis kok. Bergabunglah dan cream team. Nah, aku udah promosi diri. Sekarang pasti harta karun pada pengen join cream team. Testimoninya udah banyak ya kawan ya. Kita itu populer, mempesona. Harta karun nempel semua sama kita. Oh ya, jangan lupa malapetaka juga nempel ya sama kita ya. Harus hati-hati, full asuransi. Oh ya, ngomong-ngomong terakhir kali kita dapat harta karun api kawan di sini. Well, kita ambilin dulu nih barang-barang yang di sini belum keambil semua ya. Biasanya dekat harta karun pasti ada harta karun lagi, kan? Harta karun matamu. Gila, beli satu gratis satu, mampus didorong teman sendiri. Gimana rasanya dihianati? Gimana? Hah? Itulah ditusuk teman dari belakang kan. Kalian bisa apa? Bye. Sini creeper, gak usah malu-malu. Tanganku pendek guys, gak nyampe. Aku pengen nyamperin, aku penasaran yang ada di situ ya. Tapi ya, semoga saja gak sedih. Oh ya, ngomong-ngomong kenapa tadi aku mining diamondnya ya? Aku baru ingat coy, kita kan punya fortune 1. Mending buat fortune 1 dulu baru mining diamondnya tadi. Ayo udahlah, move on. Sekarang kita punya masalah baru di sini guys. Creeper. Kurang dekat kah? Kurang social distancing apa lagi aku? Ya, dia sok kenal sok dekat kawan creepernya. Males ya. Baru juga ketemu hari ini. Kita belum berada di hubungan di mana kau bisa meledak kapan aja ya. Ih. Dan di sini enggak ada apa-apa ternyata, guys. Yang muncul hanyalah biru-biru kekecewaan, lapis lazuli. Oke, aku dengar suara air kawan dari sini. Pasti ada harta karun lebih lagi. Ngaku. Iron. Well, ini bisa dibilang harta karun juga sih. Tapi target kita adalah air. Aku mendengar suara air. Yes. Dimana ada air pasti ada kekayaan. Well, aku kena combo kekecewaan kawan. Kenapa? Kenapa begini? You know what? Aku bakal bikin jalan keluar baru kawan di sini. Kita bikin banyak lubang ya kawan ya, supaya kita bisa masuk ke daerah harta karun kita dengan cepat. Jadi kita gali ke atas, bikin tangga. Dan kita berada di atas. Yeay. Wih, langsung rumah loh. Nice. Nah, ini baru Gigi Gaming kawan. Ada stasiunnya. Kita bisa masuk lewat mana aja. Bercabang kawan, buka franchise mereka. You know what? Ayo kita bakar iron yang udah kita dapetin. Ada lagi gak sih? Aku pengen bikin full iron loh. Nah, ini dia. Yoi. Kelihatannya mulai meyakinkan ya kawan ya. Oh, udah mau malam. Untung aja udah pas banget ya di rumah ya. Emang aku itu tahu etos kerja guys. Kapan harus istirahat, kapan harus kerja itu tahu jamnya. Veteran di gua. Udah biasa menghadapi skeleton-skeleton lu pada. Iya. Hari ini temanya saling gelut apa? Gelut sesama jenis apa? Tadi creeper, sekarang skeleton. Saling gelut guys. Tidak kena. Au, kena sih itu. Tapi bye. Oke. Lebah. Pahit, 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 pahit. Aku gak mukul kamu, pahit. Wih, kayaknya madunya udah ada lagi nih. Kalau kita ambil disengat gak ya? Kita cobain aja kali ye. Jangan sengat aku. Aku cuma ngambil madumu. No. Aku bingung kawan kadang sama lebah ya. Madunya kan manis ya. Kenapa kita ngomong ke lebah pahit ya? Konspirasi nih kawan. Ini pasti konspirasi ya. You know what? Ayo kita ambil perbekalan kita dan kita langsung aja kali ye ke planet lain. Tapi planet apa yang hari ini bakal kita pilih kawan? Mana planet yang beruntung hari ini? You know what kawan? Dari kemarin aku penasaran sama kapal itu ya. Pengen ku nyamperin coy. Isinya apaan sih?
Kenapa bisa ada kapal terbang? Ini bajak laut, Lloyd, bukan bajak langit. Malah jadi sinetron baru. Lu jangan bikin drama lah. Lu jangan bikin drama lah. Udah. Haha, oh my god. Kenapa hidupku banyak drama, guys? Tewas Anda. Ayolah kawan, kita naik sebelum Gak usah ikutan naik. Udah. Ini urusan orang besar. Nah udahlah bunuh guys, sebelum kita bikin jembatan malah ditewasin. Yep. Kita bikin jembatan dari situ aja kali ya, lebih dekat kayaknya. Aku belajar Pitagoras matematika untuk ini kawan, mencari jarak terdekat menuju kapal. Kapal terbang. Ayolah kita mulai ya kawan ya. Dan pelajaran yang aku dapatkan hari ini, kita bakal bikin lurus dulu aja kawan. Jadi entar tangga naik ke atasnya belakangan aja. Bisa itu belakangan. Yang penting nyampe dulu. Udah deh. Tapi emang kita tahu cuy di situ ada apaan? Ya semoga aja kita disambut dengan meriah. Well, jangan sampai kita malah menyerahkan diri kita kepada penculik. Itu udah kayak kapal-kapal penculik kan, mencurigakan. You know what? Kita udah boleh bikin tangga kayaknya sih di sini. Ayolah. Kita harus pakai metode berhati-hati, guys. Kita enggak tahu apa yang menunggu kita di kapal itu, guys. Malah udah siapin meriam lagi. Semoga kita gak dipukulin kawan. Kita datang untuk bertamu, bukan untuk berperang. Please. Aduh batu kita udah mulai habis lagi. Sayang kalau pakai batu biasa. Ntar pulang dulu bikin slab guys. Ayo dah kita langsung kawan bikin slab. Di sini. Seharusnya aku bikin stone cutter aja kali ya, biar hemat kawan. Waduh ini kolek kurang lagi. Yaelah tenang, kita punya banyak. Ayo dah kawan meluncur lagi. Kita udah isi persiapan batu kita. Loncat. Wih, gila. Pro gak guys, gila. Ini kalau andaikan ada preman-preman yang nungguin kita di kapal juga udah siap nih gua. Udah pro gamer nih gua. Ntar guys, kalau misalnya kita udah sampai kapal, ngomong-ngomong lebih dekat gak sih dari kapal ke planet situ guys, daripada aku bikin dari bumi garpu. Ah, kita bakal bikin jembatan ya kawannya dari satu planet ke planet lainnya. Kita pakai jurus Bed Wars. Well, ini ketinggiannya kayaknya udah cukup. Ayo, let's go mampir. Oh, wait. Kok ada spawner? Oh my god, spawner villager. Oh my god, ternyata kita akan menghadapi villager yang tidak ada akhlak, guys. Well, yang normal juga gak ada akhlak sih. Tapi ya, you know what? Ini lebih gak ada akhlak. Ayo dah, kita nyamperin. No. Nyancurin lah, geser lu. Aku perlu tangga red carpet. Oke, biasa ada harta karun sih. Ini ku hancurin aja kali ya kawan ya. Spawner yang ini kita pakai spawner dalam aja. Jadi kita aman di luar sini. Minimal kalau mau kabur tinggal kabur aja. Ntar ini kenapa bolong anjir. Ya lewat sini lah, let's go. Loh ditungguin. Ah sakit. Ah mat. Kita perlu persediaan yang lebih gigi WP ya kawan ya. Untung aja kita udah bisa bikin full iron. Aku akan datang untuk mengambil barang-barangku kembali. Asik full iron. Yes, siap. Ayo kita pergi menghadapi semuanya. Ternyata benar kawan, mampir-mampir malah dipalakin. Ngeri gaming. Bayangin nyampe-nyampe malah dipukulin, jir. Ngomong-ngomong spawnernya aku hancurin semua apa tadi? Kayaknya masih ada sih seingatku ya. Yaudah kita bakal ambil lagi guys. Oh, di atas ini masih ada spawner. Serba salah. Ayo kita ambil barang kita. Nah ini yang gak ikut campur. Ini gak ada urusan, gak usah ikut campur lah. Usahin tahu. Oh, ada harta karun dalam situ guys, tapi ngeri. Woi, lu jangan pakai pintu juga. Lu parah, kok malah pakai teknologi. Harus sembunyi kawan, harus sembunyi dulu di sini. You know what? Iron chest plate lebih bagus guys daripada ini jacket apa ini? Bagusan mana sih? Kerenan ini kayaknya. Hancurin. Oke, aman. Ambil guys. Huhu. Wah, ada netherite juga dong di sini. Nice. Yeah, boy. Ah! Oh, sakit banget damage ya. Mundur. Naik. Kayaknya belum siap kawan di sini. Di sini begitu ganas. Kita dapat regeneration sih, dapat silk touch juga. Banyak harta karun nih tapi begitu ganas, guys. Kita harus full diamond kawan kalau pengen ke sini. Sakit. You know what? Tapi boleh kali cek bentar ya harta karun. Ya, kita hancurin aja lah Trident. Oke, dan barang-barang biasa. Ini udah mau malam hari lagi lah. Pulang dulu kali ya. Minta pulang guys. Pulang lah kau. Ngeri rame di atas itu kawan. Ditembakin jir, gak nyampe.
Kabur guys, kabur guys. Ayo makan ladu, udah ditungguin monster biasa lagi di depan sana. Rame banget di luar sana. Oh my god. Loncat sebelum kita malah dijatuhin kawan. Lebih baik aku loncat. Kalau mati di sini masih bisa lah, masih bisa selamat kawan. Eh masuk dalam rumah, masuk dalam rumah. Tutup, tutup. Ini kenapa ngeri Nemo? Lakukan sesuatu Nemo. You know, aku pakai RNG split aja kelihatannya lebih aman nih. Gimana cara pulang ke rumah guys? Kita gali jalan baru ya di sini ya. Oh. Oh, kita ketemu. Ah! Mundur, mundur kalian semua. Mundur. Tidak bisa, tidak bisa. Ya, ya, ya. Kasih aku waktu privasi ya. Oke, ini gua yang aku tahu cuy. Kita tinggal lari lurus. Pikirin, pikirin aja. Kita tinggal lari lurus. Oh, nggak jadi. Kita lari mundur. Baru ditinggal bentar kok udah ada monster di sini. What is this? Ini meta apaan? Kok bisa begitu? You know what? Larilah, larilah, larilah. Gak usah mikir, guys. Oh my god, gini mah mikir, gini mah mikir. Gak bisa ini, woi. Oh my god, jurus parkourku juga gak berguna di sini. Ah! No, no, no. Barry, kamu tidak membantu Barry. Oh my god, tidur. Aku akan tidur, jangan gangguin aku. Ah! Ini chaotic banget guys, kiamat ini. Ini trailer kiamat kawan, oh my god. Dikasih kisi-kisi ujian guys, kisi-kisi ujian hidup. Ya ya, terbakarlah kalian. Gak mau lagi, aku gak mau malam-malam. Malam-malam keluar rumah lagi, takut. Well, kita dapat reagent sih, lumayan cuy. Banyak barang cuy di sini. Looting 3, nice. Iya, kita perlu bikin pickaxe fortune kawan. Kita harus segera mining diamond-diamond itu dan kita full diamond guys. Udah aman kah? Belum. 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 Terbakarlah kamu, terbakarlah kamu. Iya, iya, iya. Gak usah nyari pertolongan. Udah terlanjur terbakar. Oke, mengikuti rutinitas, kita bakal ngambil madu kita. Yeay. Ya, aku pengen jadi peternak madu aja lah. Lebih aman kawan, lebih family friendly. Takut aku kawan, yang lain. Nyawaku 24 jam terancam, jir. Aduh, hancur lagi. You know what, sebelum malam dan dia ngajak teman-temannya kita pukulin. Yeay. Wih, gila, ada skeleton berenang. Pintar yang ini. Skeleton gak perlu nafas udara ya. Aman dia kayaknya. Oke, okay. Yuk kita pukulin. Tidak ada yang aman di sini skeleton. You know what, kita farming kentang yuk. Udah lama gak jadi petani kentang guys. Oke, okay, ambil, ambil, ambil semua. Sekarang makanan kita setidaknya berkualitas ya kawannya, kentang. Ayo kita bakar kentang ya. Yeay. Itu bakarnya bakal lama. Jadi mungkin kita bakal keluar dan nyari iron ya kawannya. Kita bakal bikin anvil. Tapi sebelum ini boleh dibubarkan dulu kayak ini. Oh my god. Oh my god, tutup. Oh my god, sama aja. Ya, aku suka introvert. Aku suka jadi introvert. Kita cari jalan lain. Oh, ini ngomong-ngomong ada es, mungkin ada sesuatu guys di sini. Oh nggak ada ya, emang es aja gitu ya. Ngomong-ngomong pickaxe gua hancur guys. Mau pulang juga ribet ini. You know what? Lewat jalur pinggir lah. Yaelah. Yo yo yo, pulang ke atas yo. Kenapa udah ditungguin kayak mau nagih hutang? Kenapa creeper? Kenapa? Kenapa? Yalah kita bikin stone pickaxe aja. Kita mau ngumpulin iron kan soalnya. You know what? Kita bikin diamond pickaxe dah. Nanggung, udah langsung aja diamond pickaxe. Gas, gas. Sabar ya diamond ya, bikin anvil dulu ya sama fortune 1. Ntar baru ku mining. Oh ini iron. Ngeri-ngeri juga ya di pojokan gini cuy. Udah kah 3 doang kah? Oh gak ada lagi. Jangan sembunyi-sembunyi dong, sini dong. Ini loh, ini loh nyari iron rasa nyari diamond cuy. Ribet betul. Kan, kan, kan. Belum lagi yang kayak gini-gini. Malas ya. Menantang nyawa ya 24 jam ya malas. Oh iya mau ngumpulin obsidiannya juga gak? Oke. Di tempat yang tidak dikira. Ya aku gak tahu sih pengen bikin enchantment table dulu atau bukan nether portal dulu ya. Coba tulis komentar di bawah kawan. Next episode kita mesti bikin enchantment table dulu atau nether portal dulu. Yang penting kita ambilin aja lah obsidiannya lah. Pasti semuanya kepake. Wah kelihatannya udah mau malam, pulang dulu deh. Ingat coy, malam itu ngeri. Ngeri. Pulang, aku mau pulang.
go home. Tapi tumben masih sepi. Never mind, ada penyihir di sana. Udah tidur guys. Semua ini mimpi buruk. Bumi garpu ini menyeramkan. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya. Kita main Minecraft Bumi Garpu. Kalau misalnya kalian pengen aku lanjutin, jangan lupa tinggalkan like. Jangan lupa like video ini dan komentar di bawah ya kawan ya. Dan yang belum subscribe, boleh kalian subscribe ya. So aku bikin Krim, thank you watching. See you next time, goodbye.